Hai semuanya, kembali lagi bareng gue di sini, user Fanny Funiani, the best expert in the world, atau di MLD Studio di sini aja. Oke, kali ini gue nggak nge-share seputar gameplay Fanny ataupun penjelasan seputar hero Fanny dulu. Tapi di sini gue bakal nge-share buat teman-teman semua yang pengen dapetin gold gratisan lagi. Apa sih diamond gratisan di Mobile Legend ini dengan cara nge-live streaming ya cuy. Nah, fitur live streaming ini bisa kalian manfaatin buat dapetin diamond gratis. Dan siapa sih yang pengen gratisan dapat diamond gitu ya, daripada kalian top up gitu ya. Apalagi buat kalian semua player gratisan, apa sih salahnya, apa susahnya buat nge-live streaming dan ngasih gameplay terbaik kalian dan akhirnya kalian dapat diamond cuy. Oke, pantengin videonya, check this out. Nah cuy, buat kalian semua yang pengen dapetin diamond gratisan dari hasil live streaming, kalian bakal dapetin yang namanya BB Coin, hasil dari gift flower ataupun juga like dari penonton kalian ya, berdasarkan gameplay terbaik kalian cuy. Ini adalah rekaman live streaming gue dan beberapa diamond yang gue dapetin dari follower yang nonton live streaming kita di fitur streamingnya Mobile Legends ya cuy ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, dan di sini gue bakal jelasin buat teman-teman semua yang belum tahu cara nge-live streaming di Mobile Legends dan memperoleh BB Coin buat di convert menjadi diamond gitu ya. Ya walaupun cuman 1 sampai 5 diamond, siapa sih yang ngasih secara cuma-cuma gratisan kayak gitu ya. Nah cuy, jadi dia bakal masuk di sini nanti cuy. Live kalian tuh bakal muncul berdasarkan popularitas kalian itu di live streamingnya Mobile Legend ini. Dan ini adalah peraturannya, kalian bisa lihat di sana. Ataupun juga kalau misalnya player lain di sana pengen ngecek gameplay sesuai hero, dia juga bisa ngecek di situ ya cuy. Nah, di sini ada following yang kalian ikutin, dan ini inbound live-nya cuy. Ini nggak perlu sih, karena ini inbound live ini buat kita nge-live di YouTube ataupun juga di Facebook. Tapi di sini kan kita cuma pengen live-nya di Mobile Legend buat bisa ditonton teman-teman player Mobile Legend-nya kayak gitu, dan mereka bisa nge-gift kita beberapa flower ataupun juga love, like kayak gitu ya, buat di-convert menjadi diamond cuy kayak gitu. Nah, kalian bisa baca di sini peraturannya. Yang pertama ya, hadiah yang diterima kita itu bakal kita cek di mail 30 menit setelah pertandingan kita cuy. Nah, peraturan live streamingnya juga bisa kalian baca-baca di sini ya. Terus untuk mendapatkan rekomendasi versinya juga bisa kalian baca di sini cuy. Dia ada rekomendasi hot dan juga di sini dicantumin beberapa peraturan resminya. Nah, ini kewajiban sebagai live streaming itu seperti apa kayak gitu ya. Kita nggak boleh juga membawa unsur-unsur SARA ataupun juga politik ataupun berkata kasar cuy. Terus dilarang keras juga untuk pesan yang tidak senonoh kayak gitu cuy. Kalian bisa baca-baca aja di peraturannya. Dan di sini juga untuk memulai live streamingnya cuy, nah ini adalah contoh kalau misalnya kalian nanti masuk di live streaming, foto profil kalian bakal muncul di live cam dan mic ya cuy ya. Tapi di sini kalau misalnya kalian pengen munculin kamera dan micnya, kalian mesti mempunyai follower itu kurang lebih 1500 cuy. Jadi dia bakal muncul di sini ya cuy ya, untuk memunculkan kamera dan micnya kayak gitu cuy.
kalau misalnya follower kalian belum mencapai yang namanya minimal 1500, itu it's okay cuy, kalian tetap bisa dapetin yang namanya BB coin buat di convert diamond. Cuman untuk fitur dari kamera dan juga mikrofonnya itu masih belum kebuka, kayak gitu cuy. Nah, ketika kalian selesai live streaming dan ada yang nge-give kalian berupa follower ataupun juga like kayak gitu, kalian tinggal buka aja di tas kalian atau di bag kalian dan kalian pilih di mana ya? Di pack kayak gitu, di pack, terus kalian klik yang icon M ini ya, BB coin. Kalian maksimal aja dan tara, jadi ya, diamondnya. Siapa sih yang ngasih diamond cuma-cuma ya, walaupun cuma sedikit tapi ya lumayan lah buat kita gacha skin di diamond event 515 ya cuy. Cuma modal 1 diamond kita bisa dapetin skin epic favorit kita kayak gitu cuy. Nah di sini kalian juga bisa edit-edit chattingan ketika kalian live streaming ya, dan inilah hasil dari rekaman live streaming yang berhasil gua dapetin followernya dengan cara kita bisa kasih gameplay terbaik kita ya gitu ya, dan temen yang suka bakal nge-give kita BB coin atau dari hasil follower dan juga like love kayak gitu cuy. Nah oke, untuk pengikutnya atau followernya itu 1500 minimal buat kalian memunculkan kamera dan mic-nya. Dan nanti otomatis popularitas kalian juga bakal meningkat cuy. Kalau misalnya popularitas kalian makin meningkat, video live streaming kalian bakal direkomendasikan otomatis oleh Moontoon kayak gitu cuy. Dan kalian bisa mempertontonkan gameplay terbaik kalian kepada seluruh player Mobile Legends di luar sana, dan makin berkesempatan besar buat di gift teman-teman semuanya dan mendapatkan diamond yang lebih gede. Ngimpi sih ya. Oke, okay, itu aja yang bisa gue share kali ini. Kalau misalnya kalian senang dengan konten gue, don't forget to like, comment, dan subscribe-nya. Gue pamit, gue cabut. See you next tomorrow. Peace out. Semoga video ini ngebantu kalian. Bye-bye, cuy.